Ini adalah awal mula cerita aku bertemu dengan anak kucingku. Di suatu siang yang sangat terik, terlihat Tabe dan Rampe yang sedang pulang sekolah melalui jalur yang biasa mereka lalui. Rampe, saya ada tebak-tebakan. Tidak dapat dilihat, tapi hawa-hawanya dapat diresapi. Apakah itu? Jadi nama kamu unik, namanya unik, namanya unik, namanya unik.
Waalaikumsalam. Kenapa lama sekali? Hei! Kenapa bawa ke rumah anak musang? Kucing! Kenapa bawa ke rumah, nak? Karena kalau saya bawa ke planet Neptunus, susah, nak. Jadi saya bawa ke rumah. Aduh, kotor itu, nak. Kotor. Kembali ke tempatnya. Bicara nanti sama mamanya itu. Nanti mamanya itu datang marah-marah di sini. Membawa Hotman Paris sebagai pengacaranya. Kembali ke tempatnya. Kotor. Nona ini sebarang sekali. La ilaha illallah. Pelihara, Mang. Dia masih kecil. Tadi juga di sana tidak ada mamanya. Tidak boleh, Tabe. Tidak boleh dipelihara. Itu ada induknya. Itu masih bayi, masih kecil. Small. Dia masih mau tete. Siapa yang mau kasih tete? Kakak Yol. Kembali tempatnya. Kotor itu. Sembarang sekali, Nana. Ada apa sih, Mang? Adekmu, Yol. Bawa lagi anak kucing ke rumah. Datang tak dijemput, pulang tak dipesankan ojek online. Siapa pelihara? Tabe. Ngak. Kembali. Nona ini, awas kalau nanti terus kembali rumah bagai. Awas memang kalau masih ada nanti mama kembali. Si adik itu, awas mama marah lagi. Sembar sekali nih anak. Gini nih kalau kebanyakan nonton sinetron. Enak banget nih baunya. Mama sudah masak. Permakan. Ada ini cumi-cumi sambal pedas manis gerandong di ambang kematian. Sama ikan bakar dabu-dabu asap-asap. Gak ada nama lain apa, Mam, untuk masakannya? Tapi kelihatan enak sih. Mana adekmu? Tabe! Makan, Nek! Dari tadi siang itu, nak, anak-anak tidak keluar. Kemana kah? Paling merajuk lagi, Mam. Gak diizinin pelihara anak kucing itu. Merajuk lagi. Kebiasaan sekali itu anak. Pergi dulu panggil itu adekmu. Mana itu anak kucing kah? Sudah dia kembalikan ke asalnya? Belum, Mam. Itu masih aku simpan di samping rumah. Kenapa kau lagi yang pelihara, Yol? Enggak, cuman aku kan gak tahu asalnya dari mana. Nanti besok pas aku antar Tabe baru tuh aku tanyain di mana. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya anak kucing itu memang dibuang deh, Mom. Kasian banget, dia ada di tumpukan sampah gitu, kayak sengaja dibuang sama orang. Masa sih? Ya udahlah, Mam, izinin dia aja pelihara. Lagian enggak kenapa-napa kok. Cuma satu anak kucing juga. Tambah lagi di pikirannya Mama. Ya sudah. Izinkan saja dia pelihara itu anak kucing. Tapi beraknya, jangan sampai beraknya tercecer. Dan kalau ada beraknya, kamu yang urus. Kok malah aku sih, Mam? Satu biji berak saja, Mama tumbuk menjadi halus. Mama pakaikan ke wajahmu sebagai masker. Ya udah deh, aku panggil dia dulu deh, Mam. Sudah pergi panggil itu adik kandung mau makan. Nanti dia wafat dalam keadaan bad mood. Oi, dipanggil Mam. Cuaca di kamar ini sangat dingin. Aku butuh kehangatan dan kasih sayang. Pasti lagi sok-sok sedih nih karena merajuk. Di rumah ini aku selalu merasa kesepian karena semua
pelihara anak kucing. Apaan sih? Saya katakan, saya pasti.